بسم الله والحمد لله اللهم لك الحمد الشكر ولك المن فضلا ونستغفرك يا حي يا قيوم صل وسلم على عدد علمك على عبدك ورسولك وحبيبك سيد المعصوم سيدنا محمد وآله وصحبه وأهل محبته واصلح شؤون أمته وفرج أن الهموم الغموم يا حي يا قيوم نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Melanjutkan pembahasan di pertemuan sebelumnya tentang seorang murid hendaknya mencari waktu yang tepat untuk belajar dan juga sabar atas ilmu atau di saat mencari ilmu untuk mendapatkan ilmu. Yaitu yang pertama kemarin, jangan kita belajar kepada guru yang masih ngantuk, gelisah, dan semisalnya dari sesuatu yang gurunya berat mengajarnya atau mencegah gurunya dari kesempurnaan fokus dan konsentrasinya hati dan semangat. Dan itu seorang guru hendaknya, seorang murid hendaknya memanfaatkan di waktu-waktu semangatnya guru. Ketika gurunya semangat untuk mengajar, maka saat itu hendaknya seorang murid memanfaatkannya dengan baik. Jangan ketika gurunya sumpek, muridnya semangat untuk belajar, gurunya yang malas mengajar. Atau saat gurunya resah, bingung, semangat dia belajar. Akhirnya apa? Gurunya yang gak mau mengajar. Murid harus pintar memanfaatkan keadaan. Ketika gurunya itu tidak resah, tidak bingung, tidak ngantuk, tidak bosan, tidak lapar, tidak haus. Nah, saat-saat itu waktu yang tepat untuk murid belajar pada guru. Apalagi kalau gurunya yang mengajak, lebih sangat tepat lagi seorang murid langsung mengiyakan tanpa berpikir lagi. Karena apa? Mumpung. Mumpung gurunya semangat, sehingga apa yang disampaikan itu sempurna. Pembahasan itu terkadang ini, kalau guru itu sedang bosan, jenuh, ada masalah dan lain sebagainya, terkadang nyampaikan, tapi ada beberapa hal yang akan tertinggal. Tertinggal. Jadi saat itu di memorinya seperti tidak ada. Jadi dikeluarkan yang ada, yang anu. Makanya manfaatnya belajar bersama. Yang ini menjelaskan, nanti yang lain menambahi. Itu gunanya apa? Ketika ada yang tertinggal, itu disempurnakan dengan yang lain. Karena mungkin pada saat-saat tertentu sedang kurang fokus, mestinya dijelaskan, diterangkan, karena hal itu bukan hal yang tidak terlihat, tidak nampak dari pembahasan, akan tetapi terlewatkan. Sehingga yang lain yang mungkin saat itu sedang fokus, penuh konsentrasinya, dia bisa menambahi. Nah, itu perlunya. Tapi kalau tidak, misalnya tidak ada yang menambahi,
Hanya banyak kekurangan kalau memang waktunya itu tidak tepat. Waktunya kurang pas. Maya wa an yaghtanima awqata nasyati syekh. Jadi kalau sudah guru itu sedang semangat, sedang asyik, kita harus memanfaatkan untuk belajar kepadanya. Kemudian wa min adabihi, dan di antara adabnya seorang murid kepada guru, an yahtamila jafwata syekh wa su'a khuluqihi. Menanggung beban pengasingan guru dan buruknya akhlaknya. Orang itu terkadang pada saat tertentu atau titik tertentu adabnya lepas, sehingga yang dilakukan seperti orang yang tidak berilmu atau tidak berakhlak dan beradab, padahal dia orang yang mengerti ilmu. Sewaktu-waktu itu seperti itu, wajar, manusia, bukan nabi, bukan rasul, manusia yang masih bisa lepas kendali. Kalau aulia aja bisa lepas kendali, apalagi manusia biasa yang belum mendapatkan derajat yang sangat tinggi di sisi Allah misalnya. Maka seorang murid ketika ada perlakuan kurang ajar atau akhlak yang kurang baik dari guru kepadanya, itu dia harus memikulnya, memikul bebannya. Dalam arti jangan sampai hal tersebut membuat kita melawannya atau menjauhinya. Melawan salah, menjauhi salah. Yang benar itu ya kita pikul beban keburukan itu. Lah memikul itu bukan berarti kemudian diumbar, diceritakan kesana kemari. Milik diri kita, bukan untuk yang lain. Itu dilakukan kepada kamu, maka kamu pikul keburukan tersebut di dalam diri kamu, bukan diceritakan ke yang lain. Sudah punyanya kamu. Adapun yang lain itu tahu dengan sendirinya. Tugasnya kamu membuat ia tidak bercerita kepada yang lain. Kenapa? Mau tidak mau itu adalah gurumu yang kamu harus jaga kehormatannya. Sehingga ketika guru melakukan itu kepada kamu, maka kamu hendaknya bersabar. Begitu juga ketika guru mengasingkan dirinya darimu. Murid yang angel diatur, diingatkan berulang kali tetap, sekali dua kali hal yang sama terjadi, mungkin bukan hanya sekali dua kali, 5-10 kali. Nah terkadang guru akhirnya apa? Menjauh dari dia, menghindar darinya. Nah itu juga harus sama. Bukan kesempatan itu, ya mumpung seperti gak disapa sama guru, ya wis ucul. Ini salah keliru, salah. Justru kita harus apa? Menilai diri kita, ada apa denganku? Sehingga guruku kok menjauhi aku. Koreksi, perbaiki. Murid-murid zaman dulu itu seperti itu. Ketika gurunya ada perubahan, tidak seperti biasanya kepadanya, mereka itu tidak menyalahkan gurunya.
Justru mereka itu mengukur dan melihat dirinya, kenapa ada apa denganku sehingga guru itu menjauhiku. Sekarang kan enggak, yang disalahkan gurunya. Gurunya menghindari, yang disalahkan gurunya. Padahal belum tentu salah gurunya. Belum tentu. Bisa jadi salah gurunya. Tapi belum tentu salah gurunya, salahnya dia. Tapi dia tidak mengoreksi dirinya sehingga menganggap gurunya yang salah. Lah, hal tersebut akhirnya membuat dia menjauh, menghindar, bahkan mungkin menceritakan ke yang lain. Ini sangat buruk. Lihat para orang-orang mulia yang memiliki hubungan yang erat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti seorang perempuan yang selalu bermimpi, selalu bertemu dengan Nabi setiap harinya. Ketika beberapa hari tidak melihat Nabi, tidak melihat Nabi beberapa hari, menangis dia. Nangis, sedih. Ada seorang ulama yang melihat dia, kenapa ini perempuan ini menangis, datangi. Ada apa? Suamimu meninggal? Enggak. Anakmu? Di hal-hal yang menyedihkan secara duniawi lah. Umumnya kan orang menangis duniawi. Apalagi di tempat yang banyak orang yang ngelihat atau tahu. Beda kalau mungkin di rumah malam hari menangis, dalam ini kan orang tahu, oh ini nangis dalam memohon, atau dalam masjid misalnya memohon sambil menangis orang. Ini enggak. Akhirnya enggak, aku menangis bukan karena itu semuanya. Lalu karena apa? Ya sudah beberapa hari ini aku tidak melihat Nabi, tidak bertemu Nabi. Ada beberapa pertanyaan yang disampaikan. Pertama, emang kamu ini setiap hari bertemu dengan Nabi? Iya, setiap hari. Lalu katanya perempuan tersebut, kenapa ya? Apa ya yang membuat Nabi tidak mau bertemu lagi denganku? Menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan Nabi. Menyalahkan dirinya, kenapa ya, ada apa ya denganku sehingga Nabi tidak mau bertemu lagi denganku. Nah ini sikap yang benar. Jadi menyalahkan dirinya, nah, berarti dia mencari kesalahan apa yang dia lakukan sehingga Nabi tidak mau bertemu lagi dengannya. Seperti ini yang harus kita lakukan kepada guru. Ketika guru itu sikapnya berbeda, berubah kepada kita, maka kita harus mengoreksi diri kita. Jangan kemudian kita salahkan guru ya, karena guru ini memang kurang seneng sama saya, senengnya sama fulan. Gak tahu apa sebabnya kok saya ini mulai dulu gak disenengi. Padahal saya loh berusaha untuk menjalankan apa yang diperintahkan misalnya. Itu kan penilaian kamu. Kamu tidak tahu apa yang dilihat guru atau yang diketahui guru darimu. Maka perbaiki apa yang ada darimu menjadi lebih baik dan lebih bagus. Agar guru itu, nah, paham ya? Jadi murid itu harus yahtamil, memikul beban pengasingan guru atau menjauhnya guru, begitu juga buruk akhlaknya guru kepadanya. Wa alla yasuddahu dzalik an mulazamati wa i'tiqadi kamali. Dan sampai hal tersebut mencegah dia, menghalangi dia daripada melaziminya dan hilang keyakinan kesempurnaannya. Jangan sampai karena hal itu kemudian kita menjauh, menghindar darinya. Atau sudah enggak meyakini kesempurnaannya. Oh berarti guru saya ini enggak sempurna. Ini jangan. Jangan sampai hal tersebut membuat kita
turun keyakinan kesempurnaan guru dalam diri kita, atau justru membuat kita menghindar dan menjauh darinya. Lalu apa yang harus ia lakukan? Wa ta'awwal li af'alihi wa aqwalihi allati dhahiruha al-fasad ta'wilat sahihah. Maka hendaknya ia takwilkan, ia artikan perbuatan guru dan ucapannya yang nampak buruk dengan perkiraan yang benar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan orang yang beriman itu untuk mencari alasan-alasan agar tidak berburuk sangka kepada orang mukmin, orang muslim khususnya. Dan itu sikapnya orang yang mukmin, orang yang beriman. Al-mukmin yatlubul ma'adzir. Orang yang beriman itu selalu mencari al-ma'adzir, sebab-sebab, alasan-alasan, agar apa? Tidak menyatakan orang bersalah atau menuduh orang bersalah, apalagi berburuk sangka, sehingga dia membuat alasan-alasan untuk orang tersebut. Nah, sampai dikatakan oleh Rasulullah, carikan sampai 70 alasan. Mungkin dia ini, mungkin dia itu, mungkin seperti ini, mungkin seperti itu, sampai 70. Bukan 1, 2, 70. Kalau sudah sampai 70 kita enggak menemukan yang tepat alasan dari apa yang dilakukan orang tersebut, maka katakan kepada diri kamu, mungkin dia punya alasan yang tidak aku ketahui. Dia mungkin punya sebab melakukan hal tersebut, yang mana sebab itu aku tidak mengerti, tidak memahaminya. Sehingga apa? Enggak buruk sangka, enggak mengatakan orang, enggak membuat fitnah orang. Itu kepada semua orang yang beriman atau orang yang Islam atau yang lainnya, lebih-lebih kepada guru. Ketika guru itu melakukan yang nampak terlihat oleh kasat mata keburukan, maka takwilkan, berikan alasan-alasan yang benar dari perbuatan guru tadi itu. Untuk apa? Menjaga hati kita, menurunkan kadar keyakinan kesempurnaan guru. Sebagaimana di beberapa pertemuan yang sebelumnya, seorang murid itu harus apa? Murid itu harus menganggap gurunya sempurna. Harus menganggap gurunya sempurna. Sehingga sebagian pelajar zaman dulu, murid zaman dulu ketika mau berangkat ke rumah gurunya itu, dia bersedekah lalu memohon kepada Allah, Allahumma stur aiba muallimi anni. Ya Allah, tutuplah kekurangan guruku dariku. Wala tudhib barakata ilmihi minni, jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Lah, untuk apa? Agar murid itu benar-benar menganggap gurunya ini adalah sosok yang sempurna. Lah, hal-hal yang bisa mengurangi keyakinan kesempurnaan guru dari semurid, maka apapun yang dilakukan guru dari perbuatan ataupun yang diucapkan guru yang terlihat salah, maka kita harus memberikan alasan-alasan atau sebab-sebab yang sah, yang agar kita tetap menganggap guru kita itu adalah sempurna. Bukan malah, lah ternyata guru kita seneng ginian ya. Oh, ternyata guru kita itu sama dengan kita. Ini dan itulah, ketika kita sudah tidak menganggapnya sempurna, apa yang disampaikan enggak berharga dalam diri kita. Tidak berharga. Walaupun yang disampaikan itu adalah ilmu yang wajib ia pelajari, tapi
dia menganggapnya enteng, menganggapnya enggak wajib, sehingga dia nyantai, ikut enggak ikut, mendengarkan enggak mendengarkan. Kenapa? Dia menganggap gurunya enggak sempurna. Fama ya'jizu an dzalik illa galilu taufik au adimu. Fama ya'jizu, maka tidak bisa an dzalika, daripada itu, illa qalilu taufik au adimu, orang yang sedikit mendapatkan taufik atau tidak ada taufik yang dia dapat. Dia bisa memikul beban pengasingan gurunya atau menjauhnya guru dari dia, atau buruknya akhlak yang dilakukan guru kepada dia, itu tidak akan mampu melakukan itu, apa, memberikan alasan-alasan, sebab-sebab yang sahih, kecuali orang yang memiliki taufik, mendapatkan taufik. Tapi kalau orang yang nggak mendapatkan taufik, nggak mampu. Atau dia mendapatkan taufik tapi kecil, nggak mampu dia. Dia langsung brutal menganggap gurunya sama dengan dia. Kenapa? Tidak mendapatkan taufik atau memiliki taufik tapi kecil sedikit. Wa idza jafahu syekh ibtada'ahu bil i'tidar ila syekh wa dhahara anna dhanba lah wal 'ataba 'alaih fadzalika anfa'u lahu fil akhirah wad dunya wa anqala liqalbi syekhihi lahu. Jika gurunya menjauh dari dia, maka hendaknya ia yang memulai meminta maaf kepada gurunya dan menampakkan bahwa yang salah dia, yang salah dia. Jadi datang meminta maaf dan menganggap dirinya yang bersalah. Itu yang harus dilakukan, bukan malah nunggu gurunya yang meminta maaf atau gurunya yang menyapa, enggak. Jadi ketika gurunya itu menjauh, maka kita sebagai murid yang datang untuk meminta maaf. Dan itu diajarkan oleh Rasulullah, bukan hanya murid kepada guru atau anak kepada orang tua, istri kepada suami, tidak, tapi kepada semua orang. Kepada semua orang diajarkan seperti itu. Ketika kita melakukan kesalahan ataupun orang melakukan kesalahan kepada kita, hendaknya kita memaafkannya. Bila perlu datang meminta maaf walaupun orangnya yang bersalah, apalagi kepada guru atau kepada orang tua atau kepada suami. Fadzalika anfa'u lahu fil akhirah wad dunya, dan itu sangat bermanfaat untuknya di dunia dan di akhirat. Wa anqa liqalbi syaikhihi lahu, dan lebih membersihkan hatinya guru untuknya. Nah, kalau hatinya guru kepadanya itu bagus, maka gurunya akan memberikan ridhonya. Lah kalau dia mendapatkan ridhonya guru, tidak ada sesuatu yang sulit baginya setelahnya. Apa yang ia pelajari akan mudah ia terima, akan mudah ia fahami, dan ketika dia mengajarkan akan sangat bermanfaat. Jadi kita perlu jangan sampai menggores dengan goresan hitam di hati guru. Jangan sampai melukai hati guru. Lah untuk sampai tidak melukai apa? Ya kita meminta maaf kepada guru ketika guru menjauhi kita, dan kita tunjukkan bahwa kita lah yang bersalah kepadanya. Kita lah yang sembrono kepadanya. Lah itu lebih apa? Menjaga hati guru untuk kita. Jadi bukan untuk guru tapi untuk kita. Nah, karena kita ingin mendapatkan ridhonya. Ridhonya itu belum. Jangan sampai ada goresan di hati guru kita. Kalau ada goresan, ilmu yang kita dapatkan kurang manfaat. Nah, kurang berkah. Kemudian waqad qalu man lam yasbir ala dhulli ta'allum baghiya umruhu fi amayatil jahalah. Wa man sabara alai ala amruhu ila izzil akhirah wad dunya. Wa minhul athar al-masyhur an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dzalaltu taliban fa azaztu matluban. Dalam mencari ilmu itu perlu sabar.
Sebagaimana Imam Syafi'i berkata dalam syairnya, ya, beliau mengatakan apa? Apa tuh? Sa'umbika bibayani. Hah? Apa tuh? Sa'umbika bibayani itu apa? Lantana lala ilma illa bisittatin. Kata Imam Syafi'i, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Lah di antara 6 di situ adalah sabar. Di antara daripada 6 itu sabar. Perlu sabar. Nah, sabar ini sebagaimana pernah kita sampaikan dalam segala hal. Kuncinya adalah kesabaran. Kita menjauh dari kemaksiatan, kuncinya sabar. Kita menjalankan ibadah ketaatan, kuncinya sabar. Menerima cobaan, musibah, bala dari Allah, kuncinya juga sabar. Kalau kita sabar, apapun yang kita hadapi, akhirnya mudah, ringan, dan kita mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Tapi sabar ini memang sulit. Sulit. Makanya dikatakan apa? Sabar itu apa? As-sabru kas-sibri. Sabar itu seperti jamu yang sangat pahit. Dirasakan pahit. Pahit murun fi madzaqatihi. Pahit. Tapi lakin awaqibuhu ahla minal asali. Setelah dia sabar, dia akan mendapatkan sesuatu yang lebih manis dari madu. Lebih manis daripada madu. Sabarnya sangat pahit, tapi yang dia dapatkan dari kesabaran lebih manis daripada madu. Madu itu sudah manis, ini lebih manis, bayangkan coba. Tapi berat, karena sabar itu tutup mulut. Jadi benar-benar nerima sudah, tutup mulut, enggak diceritakan. Nah, misalnya kita dicaci orang, difitnah orang, kita ceritakan ke yang lain, itu berarti bukan sabar. Untung aku sabar. Enggak sabar itu. Cerita-cerita itu enggak sabar. Sabar itu dilek dhewe. Masuk dalam dirinya, wis. Enggak ada yang tahu. Enggak ada yang tahu. Pernah kita tahu cerita Rasulullah cerita, saya waktu di Thaif itu dilempari batu saya. Sampai berdarah-darah. Untung saya sabar. Pernah dengar cerita Rasulullah seperti itu? Enggak pernah. Sahabat Nabi? Enggak. Enggak pernah. Para aulia? Enggak pernah. Mereka difitnah, mereka dicaci, enggak pernah diceritakan ke yang lain. Dimakan oleh mereka sendiri. Makanya dikatakan kulubul asrar, kulubul aulia itu guburul asrar. Hati para aulia itu kuburan rahasia. Jadi orang mencaci, orang menghinanya, enggak diceritakan yang lain, ada pada dirinya. Enggak ada yang tahu. Kalaupun tahu, yang terlihat, yang dilakukan orang lain kepadanya di hadapan banyak orang. Balasan tidak ada, walaupun dengan kata-kata. Seperti Abi Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, pernah di majelis ada orang tahu-taunya datang mencaci habis. Banyak yang tahu. Ketika ada yang mau marah di stop, biarkan dia menyelesaikan apa yang dia mau selesaikan. Setelahnya enggak dijawab, hanya dikasih senyuman. Lah, dan mereka semuanya tahu. Semua tahu kesabarannya. Lah, ini enggak perlu diceritakan, tahu sendiri. Dengan kepala mata mereka sendiri, wajar. Tapi dalam hal yang lain, yang hanya beliau, gak ada yang tahu. Misalnya hanya beliau dan orang yang mencacinya atau menghinanya misalnya, ya gak ada yang tahu. Yang tahu antara beliau dengan orang yang mencaci, sudah selesai. Orang itu akhirnya minta maaf ataupun tidak, juga gak ada yang tahu. Lah, perlu sabar.
Dalam menjalankan ketaatan perlu sabar, dalam menghindar dari kemaksiatan perlu sabar, dalam menerima musibah bala juga perlu sabar. Kalau dia sabar, dia akan mendapatkan sesuatu yang sangat istimewa. Mencari ilmu juga gitu, perlu sabar, buka, menghafal, menelaah. Terkadang juga seperti terhina dari perkataan guru, dari perbuatannya guru. Itu harus sabar dia. Harus sabar. Pegawai itu di pabrik harus sabar dia dengan atasan. Kadang dicaci maki di banyak karyawan, puluhan bahkan ratusan. Enggak sabar dia. Ngilokno pisan, langsung keluar tanpa pesangon. Walaupun belum disahkan omnibus sudah tanpa pesangon bisa dia. Kenapa? Kurang aja dengan atasan, apalagi sudah disahkan tambah sano. Walaupun peraturannya sebelumnya di ada anu, tapi kalau sudah dikeluarkan seperti itu tanpa pesangon sudah. Kenapa? Enggak sabar dia. Tapi kalau dia sabar, dia tetap kerja di situ. Dia tetap menghasilkan penghasilan setiap bulannya. Kenapa? Sabar. Sabar. Seperti itu juga dalam mencari ilmu, butuh sabar. Dicaci oleh guru atau dimarahi guru, dipukul sama guru, sabar. Nah, makanya man lam yasbir ala dzulil ta'allum, orang yang enggak sabar atas kehinaan saat belajar, biakia umru fi amayatil jahala, akan berlalu hidupnya atau sisa hidupnya dia berada di dalam kebutaan kebodohan. Nah, kebutaan kebodohan. Apa aku belajar dilokno terus. Aku belajar dimarahin terus misalnya. Depan murid-murid yang lain lagi. Apalagi kalau merasa lebih tua misalnya, padahal usianya lebih tua dari dia. Dia benar ngajari aku, tapi usianya kan lebih anak, lebih anu. Gak sabar ini. Akhirnya apa? Sisa hidupnya dia berada dalam kebodohan. Tapi sabar saat mencari ilmu, saat belajar, baik itu dari sikap gurunya atau perkataan gurunya, ala amruhu ila izzil akhirah wa dunya, akan menjadi atau akan mendapatkan ya kemuliaan di dunia dan di akhirat. Nah, seperti itulah datang athar yang dikenal dari Ibnu Abbas, dalaltu taliban, aku hina saat mencari, tapi fa'azastu, maka aku menjadi mulia. Kapan? Matluba, ketika dicari. Jadi ketika mencari hina, tapi kalau sudah menjadi yang dicari, mulia. Kalau mencari itu kan butuh keluar dari rumah, berangkat ke tempatnya guru, nunggu guru, misalnya kepanasan, kehujanan, antara mancal atau naik motor, sabar dia datang, panas-panas atau hujan-hujan, atau mungkin sakit-sakit, ngereges-ngereges misalnya, leono, akeh ndak ono. Datang sabar dia, kan seperti terhina itu ya. Sabar dia, tapi nanti ketika dia sudah mengerti, sudah paham, didatangi kan, didatangi ya. Tadinya oh enggak, hujan-hujan berangkat, panas-panas berangkat, ngerges-ngerges berangkat misalnya. Tapi kalau sudah dicari, tadinya belajar murid berarti. Kemudian kalau dicari sudah jadi guru, start tidak parani. Enak lu ngenang amat tok wis. Teko. Enggak perlu panas-panas lagi sudah. Enggak perlu hujan-hujan lagi sudah. Yang datang yang perlu hujan-hujan dan panas, panas. Tapi dia enggak. Kenapa? Dicari. Sama orang yang enggak punya. Berangkat ke pabrik sana. Ngajukan lamaran, kerja di sana, berangkat pagi-pagi, kadang badannya agak ngereges berangkat. Kemudian kadang juga belum sarapan karena takut terlambat berangkat. Nanti ini dan itu dan lain-lain, sebagainya macam-macam. Tapi ketika dia
kemudian lepas bekerja sendiri berhasil, enak. Minum kopi dulu nyantai di rumahnya, minum jajan, enggak berangkat terus jam 8 nyantai, pegawainya pun dia nyantai, mandi nyantai, naik mobil nyantai, sampai tempat nyantai, enggak ada yang ngurus. Kenapa? Dia dicari, dia ditunggu, sama dengan orang yang mencari ilmu. Mencari ilmu seperti itu, harus merasa hina, mencari, mengejar, berangkat ke sana kemari, tapi sekali dicari, enggak, nah, beda. Nah, itu butuh sabar. Makanya beliau dalal tu taliban fa'azastu madluban, aku merasa seperti hina saat mencari, tapi menjadi mulia saat dicari. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kepada kita dalam mempelajari ilmu, dalam mencari ilmu, dan juga dalam menghadapi sikap guru, ya, yang baiknya atau buruknya, juga perkataannya, dan mudah-mudahan dengannya kita bisa mendapatkan keberkahan dari mereka, kemanfaatan ilmu yang diberikan dan diajarkan mereka kepada kita. Amin Allahumma ngamin wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.